Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat datang di channel Deti Maharani. Hari ini dapur Teh Deti mau bikin menu yang super simpel, yaitu tumis pakcoy ala jenis pun ya teman-teman. Pokoknya sangat praktis dibikinnya ya teman-teman, dan ikutin langkah-langkah selanjutnya. Yuk, let's go. Ya, tambahkan sedikit minyak ya, garam, kita rebus ya, masuk daun. Ini sangat mudah sekali pokoknya, resep sederhana. Ini cuma hanya direbus sebentar saja, sudah matang ya teman-teman. Ini sudah matang ya, terus kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bikin sausnya ya teman-teman. Ini minyak sudah saya panaskan, dan bawang putih sama jahe kita tumis dulu ya biar harum. Ditumis sampai harum, dan saya bikin toppingnya ya teman-teman. Satu sendok saus tiram, sedikit saja sudah cukup ya. Segini sendok teh, dan dilarutkan ke tepung maizena ya teman-teman. Dilarutkan saja. Sekarang larutkan langsung-langsung. Kecap manis sedikit saja, kecap asin sedikit ya. Kita masak berpekat. Ini sausnya sudah matang ya teman-teman, sangat simpel, dan kasih sedikit merica bubuk sedikit saja. Siap dituangkan ya teman-teman. Sekarang saya tuangkan sausnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masakan hari ini sangat simpel dan praktis ya teman-teman. Pokoknya sangat mudah ya. Kalau masakan Chinese food itu sangat simpel tanpa harus bumbu rempah-rempah ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah stay tune menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika kalian baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan share ke teman-temannya atau ke media sosial yang lainnya. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.